Baik teman-teman, masih bersama Jaya Mandiri Ternak tanggal 30 Januari tahun 2022 ya. Masih di Pasar Lapi Ambulu, kita menuju ke bagian perdetan jantan ya. Pantau dulu ya untuk perdetannya, rata-rata masih tetap ya berjenis limosin ya. Ini panjang sekali ya. Itu kondisi calon pembelinya sangat banyak sekali, tapi hanya melihat-lihat kelihatannya ya. Ini ada peretan super ini. Super bos. Masih terjadi negosiasi ya. Nah, cara pembeli ya, diputer-puter ya. Bagus ya, panjang sekali teman-teman ya. Usia kurang lebih 4-5 bulanan ya. Dari belakang seperti ini. Belum bisa tanya-tanya untuk harganya karena masih nego ya. Panjang sekali ya. Limosin. Tinggi kurang lebih 90-an. Pas enggak? Buka harga berapa, Mas? 2000. 2000. 12 ya. Ternyata ini buka harga 12, teman-teman. Masih bisa nego orang kali ya. Oke, silakan yang berminat ya datang ke Pasar Lapi Ambulu ya setiap Minggu dan Rabu. Mulai ini. Seperti ini buka 12. Mas, cetek, Mas. Bagus ya. Wes, siapa, guys? Yo, wes, siapa, guys? Nah, ini lebih besaran lagi nih. Tidak tahu untuk harganya ya. Panjang juga ini ya. Oh, ada ibunya belanja itu. Oh, super ya. Nah, ini bosnya yang mencarikan ya. Nah, ini. Ini buka harga berapa ini? 13,5. Wah, Abbas. Sekali ini Mas Abbas ya. Mas Abbas memang banyak sekali yang untuk dagangannya ya. Itu juga punya Mas Abbas? Bukan. Yang ini aja. 13,5 ini. Ya, 13,5. Umur piro iki, Mas? 6 bulan. 6 bulan ya. Bagus ya. Perkembangannya. Wong nanti, Mas. Oke. Neng di. Itu besok kan. Bawa 5. Di kandang sih akeh ya. Ya, informasi di kandang masih banyak untuk perdetan apa, babon? Perdetan 2, pejantan besar 2. Di kandang masih tersedia minum Mas Abbas. Nanti saya tinggalin nomor teleponnya Mas Abbas, teman-teman ya. Seperti biasa. Saya taruh di deskripsi nanti ya. Ini Mas Abbasnya ini. Lah, iya bos ini. Halo, bos. Arek sitok, bos. Bawa 5 ya tadi ya? Bawa 5. Bawa 5 tinggal 1 ekor ini. Tinggal 1 bos. Karek bati ini bos. Pikir Pak Imam. Karek bati ini bos. Karek bati ini. Timnya Mas Abbas ini. Tinggal untungnya ini bos. Iya, tinggal untungnya. Berarti yang pertama tadi impas semua ini. Bagus ya. Panjang, yang panjang, yang panjang. Enak, deh, sapi nih, deh. Niki, deh, untuk nonton-nonton, deh. Enten. Dungur, dawa, dungur. Calon pembelinya Mas Abbas. Ini kok kan lu, tuh. Es, kutu sama gerok berik, es, berot, es. Gini, semuanya, niki. Tuh. Kolek dawa, jadi ini gak nu. Injak semua. Gerok-gerok tapi ini, wih. Wah, ini bosen kan balik tengkulo malik. Ya, ada garansinya, kalau bosen garansi, bisa garansi langsung ditarik lagi. Kembali lagi.
Nah, salah satu servis dari Mas Abbas ya. Langsung tengkulo. Langsung dealer ya. Garansi. Ada garansinya. Langsung unggah motor pun mari nih. Sampai omah wis. Bakal. Eh, kompak sekali untuk timnya Mas Abbas ya. Setiap bertemu langsung ya. Sudah kontrol untuk kondisi tandunya teman-teman ya. Karena ada kepercayaan berpengaruh juga untuk pertumbuhannya. Di belakang Mas Abbas ada itu Kang Sauri ini. Jadi gede-gede bro. Mbak, Kang Kowo. Iki, itu. Oi Pak Guru. Milih Pak Guru sotik ini ternyata. Iki harga berapa ini, Pak? 12.500 ya dari Pak Guru sotik ini. Nah, kita lanjut lagi ke ada datang agak superan yang sudah luntur anggotanya nih. Oh, iya, Pak. Hanya sayang bagian kepala katanya cedera atau cedera memang kurus kelihatan. Bulunya kribul ini dibuka harga berapa Pak? 14 dibuka harga 14 ya. Aduh. Ya, kita lakukan ini ada di area sana nih. Ini harga berapa bro? 10. Ini pak, ini pak. Ini gue yang langsung ganti. Sedang ngulang pas lagi YouTube. Ini buka harga berapa nih? Rugi. Ada dapur rugi. 10.500 ya. Hancur. Ini ya. Ya, seberapa tinggi sih mental ya. Tinggi masih sekitar 90-an. Apa Yirizal ini? Jual rugi. Ah, ela foi